Okay, so baru-baru ni ada seorang cakap dengan saya, Faiz, saya rasa macam saya ni dah heartless lah. Saya rasa macam hati saya ni dah tak rasa apa-apa lagi dah. Okay, secara jujurnya, saya dah pernah rasa benda yang sama. Actually, kau bukan heartless tau sekarang ni. Apa yang kau rasa sekarang ni adalah kau kecewa. Dan kau rasa macam kau nak give up dengan segala-gala benda. Mungkin sebab kepercayaan kau telah dikhianati ataupun kau rasa macam tak layak diperlakukan sampai macam tu sekali. Kibatnya adalah sekarang ni kau jadi rasa macam kau susah nak percaya dekat orang. Kau rasa macam kau susah nak buka hati kau, kau rasa macam kehidupan ni lebih baik kau sendiri daripada bersama dengan orang-orang yang lain. Dan bila malam, kau akan rasa macam kau sunyi, kau rasa macam kau alone dan kau rasa sedih all the time. Saya pernah rasa apa yang dia rasa. Tapi percayalah yang one day, hati kita ni akan okay balik dan insyaAllah masa akan mengubah segala-galanya. Sekarang mungkin kita tak nampak, tapi one fine day, Allah akan baiki balik segala benda yang rosak dan kecewa dalam hidup kita. Sesungguhnya nak bangkit semula dan nak percaya semula dan nak sayang orang balik semula itu perlukan masa dan perlukan 1001 keberanian. So take time, relax dan berikan peluang untuk diri korang untuk recover. Tak kisahlah perlahan ke, cepat ke, yang penting setiap hari tu ada perubahan sikit demi sikit. Jangan menghukum diri korang untuk satu benda yang berlaku dekat kehidupan korang. Ingat yang kehidupan ni masih panjang dan korang kena berjalan juga walaupun korang rasa sakit, sebab one fine day korang akan bahagia juga. So selamat berjaya dan selamat bahagia. Terima kasih. Peace out.